Oke, saya kembali lagi pada video ketiga. Ini saya ada bikin, kalau nggak salah 6 ya Pak Nur ya. Sampel saya ada bikin 6 unit, namun saya rakit hanya 3. Ini sampel dari chambernya ya guys. Untuk chambernya seperti ini. Ini kebetulan warnanya saya warna hitam. Dan tentang nama produk mereknya masih belum, tinggal cantumkan aja. Tapi tentang konstruksi, desain dan lainnya sudah fix semua ya. Kita tinggal kasih nama aja produk ini ya, produk tactical. Di sini nanti kalian bisa pasang spek sesuai dengan selera, tabung bisa ganti-ganti, mau pakai apa itu, pakai komposit, mau pakai 300 cc, 360, 500 atau apa, los. Ini kita terpasang pada tabung 500 cc OD60 dan ini 300 cc OD50 ya. Cukup cakep guys kalau pakai tabung kecil. Ini tampilan realnya, unitnya seperti ini. Sedangkan ini kita pakai 500 cc OD60 guys ya. Kayaknya ini masih cukup, kalau misalkan ada tabung OD nya 70 juga masih bisa muat guys ya. Oke, terus apa lagi, ini saya pasang kebetulan sebagai popor lipat. Ini saya pasang sebagai popor lipat. Ini namun saya tidak menjual ya, saya tidak berjualan untuk popor lipat. Part popor lipatnya kalian nanti bisa beli di online, bisa pasang sendiri ya. Spek dari kita adalah popor standar seperti ini ya. Nanti kalian bisa beli sendiri untuk folding stock atau popor lipatnya. Ini ya, ini saat dipasang popor lipat seperti ini guys. Ini lipatnya ke sini ya. Ini tampilannya guys. Jadi sementara kira-kira segini ya. Pak Nur, ini kemarin dicoba speed berapa Pak Nur? Speednya kemarin coba di 2500 itu dapat speed 940-an. 940 guys, kemarin di 2000 berapa? 500. 2500. Kita tapi masih itu belum fix ya, karena kemarin cuma asal-asalan aja. Besok ya, besok untuk speed untuk powernya kita akan coba. Untuk bagi pemain yang suka power-power gede, nanti kita akan sediakan nanti plenum, tapi plenumnya akan kita jual secara terpisah ya. Spek unit intinya ini mau dipakai jenis apa, kelas yang bagaimana bisa.